Jangan biarin hati kita jadi gelisah. Di tengah rame-rame galak orang kote. Emang sekarang dunia udah mulai gile. Makanya kita kagak usah ikut lupe. Cari nafkah halal bakal anak bini kita. Yang penting jangan bikin orang kecil susah. Korupsi dan kolusi jangan jadi budaya. Nepotisme bikin keadilan gak ada. Kopi aming ruti enak di bale-bale. Bengong nahan perut lapar di bale-bale. Ngelamun jadi orang kaya di bale-bale. Sarap setruk terus modar di bale-bale. Orok di kampung lahirnya di bale-bale. Bayi di kota kagak kenal bale-bale. Kutu busuk paling seneng di bale-bale. Labe-labe di Bali kerja di bale-bale. Betul-betul bijaksana. Dulu aku sekolah dibiayai. Sekarang lulus, putrinya yang cantik dijodohkan sama aku. Aku akan segera datang ke tempatmu sayang. Nanti kalau kita sudah menikah, ya kita punya anak. Dua cukup, laki dan perempuan. Ya, itu bukan main. Indah sekali. Bucu, buset. Ya, ini kapan berangkatnya kita? Ya sekarang dong. Ya iya, udah siap tuh. Cabang banyak. Aduh, kenapa bawa tas begitu banyak, begitu gede? Yang kecil aja, praktis. Ya sekali kita kan gak mau pulang lagi di sono. Udah, ganti kecil. Ribet banget. Aduh, sayangku. Kamu memang betul-betul cantik. Cintaku, aku akan segera datang mengunjungimu. Kalau kamu jadi beduk, aku jadi pemukul. Don. Ini celana dalam lo satu, celana dalam gue satu, kaos kaki yang sebelah gak ketemu, cukup gak segini? Aduh, kamu gila, Bo. Mana mungkin pakai tas kecil itu. Emangnya aku bayi mau piknik apa? Aduh, yang realistis dong. Ya, ganti. Sekarang zamannya gak realistis dong. Ya, lo. Oh, cintaku. Negeriku. Benar-benar cantik. Makasih Pak Barabas. Nah begitu. Udah, cepet. Ya udah, gua sih udah siap. Ngomong-ngomong tuh kan ada mpoknya tuh. Iya. Nah, togut tuh. Iya. Jangan lupa tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apa tuh? Assalamualaikum. Tukang kredit. Assalamualaikum. Wah, kan lu yang punya utang. Ya, kan kita makan bareng, Don. Lu yang bareng, deh. Ya, nanti bakal ongkos nih. Terus gimana, Don? Kabur aja, kabur. Assalamualaikum. Ya, kabur. Aduh, gimana sih, Don? Waduh, pada mau kemana nih anak-anaknya nih? Ani tiap datang kemarin lagi gak pernah ada yang mau pergi melulu. Ente yang punya utang, ente dong yang mesti bayar. Jangan anak cucu ente disuruh bayar. Tahu nggak, ane udah ngos-ngosan nih lagi. Dasar emang niat nggak mau bayar. Ah, ente ke IMF aja. Dulu kita mau bayar nih hari. Mau ngeliat dulu di luar ada orang kagak. Kasih tiap hari kita datang lagi nggak pernah ada. Ye, ntar dulu. Kita lihat dulu, namanya bayar utang ada duit ntar diterampok lagi. Ane lihat di luar dulu deh ada orang kagak ya. Dulu. Hutan. Iya. Aduh. Bang. Buka. Aduh, jusain gue aja loh.
Coba kalau lu utangnya bayar kan jadi kacusan juga. Lu makan juga. Wah, jen. Maaf apa aja lu udah kenain gue, lu dibanding gue lu ya. Aduh. Jen, jumpsuk tuh. Ayo, kabar yuk. Hei, jangan lari lu ya. Ya ntar gue bayar deh, gue pulang dari luar kota. Keterlaluan lu, goyok lu ya. Sorry sir, sorry ya. Bisa enggak pipis kok ya. Sorry ya. Apa sih lu, Don? Bungkusan. Oh, bukan. Buduk. Bujel. Aduh. Burut. Bubur. Aduh. Bule. Ya. Oh, iya kenapa bulenya? No. Iya kenapa? No. Halo Minder. Mister. Sorry. Buset tuh mata. Ke batu virus. Eh, sopir dikong jangan sembarangan dong. Wah. Dia nggak hewan apa kita? Bung, saya harap Anda tidak memperlambat kendaraan ini, apalagi berhenti. Di tasku ada bom dan akan meledak jika Anda berhenti. Ini dia. Saya harap Anda semua tenang. Jikalau tidak, akan saya ledakkan bom ini. Bro, kita teroris, bro. Iya, kayak di film Speed aja ya. Ini kalau bomnya meledak kita bisa mati semua dong. Masa sih, bro? Masa yeah. Film tentang sepeda ada bomnya? Speed, Don. Aduh, lu masih bercanda aja, mana belum kawin lagi, Don. Yeah. Aduh, Don. Bagaimana, Pak, bomnya meledak kita nggak punya beras, Pak? Aduh, Pak, gimana? Sir. Aduh, jangan main-main dong, Sir. Hati saya ser-seran ini, Sir. Nanti kalau bom itu meledak bagaimana? Kita bisa jadi berkedal semua. Termasuk Sir. Ya, Sir, ya. Bom ini akan meledak secara otomatis jika bus ini diberhentikan. Jangan memperlambat kendaraan. Ayo cepetan sedikit. Iya, Mister. Bisa dong, lo mau nyupir lagi, lo dong. Sama bilang, gini-gini nem bulat jadi kernet terus malam. Ya, jadi. Biar saya nyetir, sir.
boleh. Diam. Saya peringatkan sekali lagi, jangan berhentikan bis ini kalau mau selamat. Maunya apaan deh, jangan bolak-balik begitu dong, kita ngeri. Saya mau perhiasan dan uang kalian. Sudah-sudahnya kumpul-kumpul perhiasan deh, buruan deh, daripada kita mati di sini. Nah, daripada kita mati kebakaran. Yang udah ngasih duduk deh. Oke, ya Mister ya, tenang Mister ya, jangan ditarik tuh. Daripada kita mati, nah. Ini Mister nih, banyak benar lagi tuh. Yang ini belum nih. Bos, maaf sir. Saya lagi bokek nih. Kan udah saya bantuin nyetirin ini, ya. Jadi anggap aja impas. Ya sir ya. Oh no. Tidak bisa. Jam tangan cepat. Cet. Ya sir. Iya. Apa lagi? Itu salah bukan? Waduh, kita buat makan siang saya. Dasar bule rakus, besar satu aja dibuat. Bule kere, besar satu-satunya dibuat juga. Kita don kenapa lu rem? Bagaimana gak direm? Ada kucing, nanti kan kita bisa sial semua. Ini sekarang udah sial tuh bomnya tuh. Buang. Hah? Buang.
tipu sama gula matikan ini. Kenapa? Petasan! Ya, bukan cabe. Dapat anaknya bapak angkat lu nih. Wah, ini kenapa? Sih warisannya. Rumahnya aja begini, warisannya pasti gede nih, Don. Ah, gila lu, pikir warisan lu. Otak lu ngeres. Ya, kita kan orang kecil, Don. Mikir apaan kalau kagak gituan. Hasil! Bucu, buset. Otomatis pintunya. Tamu agung nih, Don, nih, disambut begini. Iya. Selamat datang, Mak Dono. Saya nggak menyangka, Pak, kalau sambutannya begini luar biasa, Pak. Saya perkenalkan, ini anak angkat saya. Dan sebentar lagi dia akan jadi mantu saya. Waduh, itulah, Pak, sesuatu yang sudah saya tunggu lama sekali. Sabar, Nak Dono. Sebentar lagi juga akan dilaksanakan. Don, dayang-dayangnya aja cakepnya begitu, Don. Waduh, bagaimana putrinya? Pasti lebih dari putri Diana nih. Lidida ya, tau gak lu? Udah mati. Ya, Don, jangan lupa akuin gue saudara lo, Don. Ya, mungkin lu Betawi gue jawab saudara. Ya, kita lagi. Yang lain bangse diakuin saudara bisa minta kerjaan. Ya, ya. Tenang. Ya, Don, yang gue nyambung sampai ini. Yang mana kayaknya gue ambil. Tutup. Bagaimana, Nak Dono? Mau, Pak. Siapa takut? Betty, ini calon suamimu, cover boy tahun ini. Halo, A'a. Sebentar, Pak. Nih, dia kok gak sama dengan foto ini, Pak? Dono, ini ibarat buku, iya. Ini covernya. Isinya... Jabang bayi, masa saya harus kawin sama dia? Bagaimana anak saya? Saya udah hancur, anak saya kan tambah hancur dong, Pak. Dono, iya. Kamu harus ingat dengan janji kamu. Oh iya ya, gimana dong? Halo, A'a. Dondro, masa buat kawin sama cuma siapa lu teman? Ih, menikah. Teng, kenalkan dong. Iya, kenalkan. Kenalkan. Loh, kok pingsan? Pak. Ya, saya atasin, tenang ya, Pak. Waduh, gawat, Pak. Penyakitnya kambuh lagi nih, Pak, nih. Memangnya Nak Dono mengidap penyakit apa? Parkinson. Penyakit itu kan yang diderita Muhammad Ali. Wah, ini lebih, stadiumnya lebih tinggi. Nih, selain Parkinson, dia juga, ini ada ayannya juga soalnya, Pak. Nah, ini kalau sadar,
Dia nggak ingat apa-apa lagi nih, Pak. Nggak ingat sama sekali. Uluh, begitu gawat penyakitnya. Coba tolong kamu bangunkan dia. Oh, boleh, boleh. Saya perlu satu ember air, Pak. Ember. Beres. Tapi kenapa saya disiram begini sih? Wah, Betty, oh, I love you, Betty. Benar-benar cantik kamu, Mbak. Betty. Kurang ajar kamu ya, eh, mau gua hajar, eh? Ampun, 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 jenderal, ampun. Pak, tahan, Pak, tahan. Dia kan nggak sadar, Pak. Dia kalau nggak sadar emang nggak ingat apa-apa, Pak. Namanya juga nggak sadar, Pak. Nggak sadar. Iya. Dono, itu bukan Jenderal Jack yang di Kesatria Baja Hitam. Dan ini juga bukannya Betty, tapi ini istrinya Pak Barabas, itu Pak Barabas. Bukan, bukan. Ini Betty. Kalau itu, yang hitam itu anaknya Doraemon kawin sama ayam. Iya. Kamu yang bebegik. Apa bebegik? Bebegik orang-orang sawah. Waduh, oh, iya, bebegik. Maaf, Pak, Bu, ya. Ini saya bawa masuk dulu deh. Namanya nggak sadar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akan menyelesaikan masalah calon mantu saya. Berarti sekali kebet mati. Ujung buset. Makan dan lezat istimewa, Dru. Aduh, Don. Mana belum sarapan lagi, Don, ya? Iya, lu. Neng, Dru, lihat, Dru. Jangan takut. Aduh, Don. Ngabisin. Buset. Ini makanan buat se-RT bisa dia abisin? Iya, emang gila bener. Masyaallah. Om, di dapur masih ngada enggak, Om? Saya juga belum sarapan, Om, bener, Om. Naon? Enggak jadi deh, Om. Pak, enggak dapat Mas Dono. Saya juga mau kok sama Mas yang botak ini, Pak. Waduh. Kumaha, Jang? Kumaha? Waduh, Om. Masih iya kita dapat anak onda, Om? Aduh, yayangku, anu botak, yang seksi. Abdi teh bersedia menjadi istri AA. Ya, jangan-jangan ya. Jangan sama abang ya. Abang kalau sama tukang ngareng suka galak. Jangan, ya, ya. Ya, nah, ya, ya, kebetulan. Ya. Abdi teh suka lelaki yang galak. Apa lagi? Cepet lagi. Makan tanpa sedok. Aduh, sayang, kasihan. Aduh, karunya. Don, lari. Ya ampun, anu, Pak. Mau lari kemana? Thank you.
Tanya. Buntu, Pak. Buntu. Buntu. Buntu? Ada tembok? Iya, tembok. Ah, balik dewa tuh. Ah, iya, lebih baik, Pak. Kemana tuh? Nih, saya bayar deh. Ya, cepat, ya, lembut. Dulu, tapi dulu. Aa, antasan hela tuh. Tunggu, Aa. Cepat. Wah. Tancap, Pak. Tancap. Ya, tancap. Iya, Pak. Hebat juga tuh cewek. Waduh, nah. Untung lu kagak jadi kawin sama dia lu. Kalau jadi remek lu sama dia. Siapa yang mau kawin sama dia? Kita tunggu bareng yuk. Ayo. Satu, dua, tiga. Ya. Saudara-saudara sekalian, kayak mimbar bebas saudara-saudara sekalian ya. Tapi nggak apa-apa, namanya zaman reformasi, berarti demokrasi sekarang sudah berjalan, ya kan? Jadi boleh ngomong apa aja. Nah, jangan kayak dulu, mangap aja juga nggak boleh. Nah, oleh karena itu kita manfaatin. Enggak, jangan cuma mangap, kita juga harus banyak berbuat.
Masalahnya sekarang banyak yang muncul yang kagak-kagak. Jangan mau kita dipimpin yang begitu-begituan tuh. Dulu bagaimana, sekarang bagaimana? Mikir utang swaste, ape mikir negare. Hey, kamu, daripada ngelamun enggak bakalan untung, mendingan kita dansa. Yuk kita dansa, dansa. Yuk kita dansa, dansa. Gak usah maksa, maksa. Yuk kita dansa. Nah, lihat tuh. Gitu baru. Yeah. Itu demen tuh. Nggak ngeliat muka lo terus rungsep aja. Wujuh buset itu. Apa-apa sih kamu? Gemes gua. Cewek gue cantik kayak gitu. Gue. Ngapain lu? Ampun, lu ngagetin aja lu bas lu. Lu ngapain kemari? Ketahuan gua tahu nih. Pasti lagi liat cewek itu kan? Iya kan? Yang itu kan? Nah, gua tahu itu namanya Eva. Gua tahu. Yang itu. Iya. Kamu kenal dia, Bas? Iya, gua kenal dia, tapi dia enggak kenal gue. Tapi dengar-dengarnya nih ya, dia itu lagi cari calon suami. Suami yang bagaimana yang dicari nih? Pribumi tok-tok. Nah, kalau kalian mau lakukan pendekatan, lakuin aja, gue bantu. Pasti berhasil, dijamin. Asal komisinya. Belakangannya pantu. Boleh juga tuh, boleh juga. Gimana? Oke, setuju. Nah, kalau gitu kita adu undian pakai koin. Koin. Oke. Yang menang berhak mendekati gadis itu. Kebetulan aku punya koin. Oke, boleh. Ya, healthy bang begitu. Begini, kalau gambar rumah aku yang menang, gambar gunung kamu yang menang. Oke? Boleh, siapa takut. Nah. Gambar rumah aku yang menang, bro. Aku yang menang. Ya, Mas. Ayo. Ikut gue, temenin aku ya. Sorry, Mas Indro. Ya. Kenapa jadi gambar rumah sih? Ya, kurang ngajar si Dono. Rumah dua-duanya kok. Hah, ntar lihat gua kerjain lu. Wangi bener, plastiknya dari Amerika. Waduh, Mas, kejar Mas. Iya, Mas. Iya, jangan ketinggalan, cepet dong, Mas. Jat. Pak.
ngapain teman saya ini? Loh, kok dibukul kepalanya? Tadi dia nyolot saya. Ngajar dong. Gak mungkin. Barilah saya sendiri, Mbak. Dia gak mungkin nyolot ini. Enggak, gimana dia bisa nyolot saya? Orang dia kok. Mbak, saya tahu teman saya ini baik-baik, Mbak. Dia itu baik budi pekerti, manis, dan tidak sombong loh, Mbak. Saya yakin. Aduh, Mas. Aduh. Jadi ini ya yang nyolek saya tadi. Aduh, sorry deh. Nggak bisa, Mbak. Ini penganiayaan. Saya harus panggil polisi. Polisi! 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 Mas, jangan panggil polisi doang. Saya takut. Loh. Kita damai aja deh, ya. Loh, nggak bisa, Mbak. Kalau misalnya teman saya ada apa-apa, gimana? Hilang ingatan misalnya, ya kan, Mas? Nah, tuh, gimana? Polisi! Jangan dong! Polisi! Mas, udah dong, jangan dong. Please, ya. Jangan deh. Wah, Mbak harus bertanggung jawab. Iya, saya bertanggung jawab. Iya, kalau gitu Mbak, kita bawa teman saya ini ke rumah Mbak. Kalau misalnya dia sudah siuman nanti, kita lihat apakah dia hilang ingatan atau enggak. Iya kan? Yes. Itu aja. Iya. Tapi jangan ke polisi lo. Iya, sekarang angkat Mbak. Ayo Mbak. Cepat Mbak, angkat Mbak. Berat amat sih. Mati. Pak, mau tutup nih. Hah? Tutup? Saya bantuin ya. Oh, ya. Makasih. Pak, kalau bisa dengar saya, Pak. Pak, maaf saya ada perlu lain. Terusin sendiri deh, Pak, ya. Ya, nih. Enek, nggak mungkin mereka tinggal di rumah ini. Nanti Pak Cokro marah. Besok dia akan pulang dari Amerika. Bos, tapi, bapak telepon. Bapak mengundurkan kedatangannya 2 minggu lagi. Masa bos lupa? Aduh. Ya sudah, kalau begitu saya panggil polisi aja ya. Polisi! Polisi! Mas, jangan dulu, Mas! Udah, polisi! Mas, tunggu dulu dong! Mas yang pingsan ini siapa namanya? Dono! Yaudah, kalau gitu, mendingan dia ditinggal di sini aja. Kalau emang penyakit hilang ingatannya kumat, ya? Ih, kalau gitu bisa repot dong kita. Gimana dong cara nyadarinnya? Nah, kebetulan saya bawa Alstrom. Saya akan menyadarkan dia, ya? Hah? Ya, Pak. Maimuna, aku cinta kamu. I miss you, Maimuna. Maimuna. Saya bukan Maimuna. Saya Eva. Lepasin saya dulu, lepasin. Nanti bukan, saya tungguin. Kamu Maimuna. Sekali Maimuna, tetap Maimuna. Saya Eva. Oh, Maimuna. Wah. Wah. Maimuna. Dia betul-betul hilang ingatan nih, Mbak. Wah, saya harus pergi. Tugas saya sudah selesai. Kalau Mbak telantarkan dia, saya akan panggilkan polisi kemari lagi. Jangan. Saya pasti bertanggung jawab. Pasti bertanggung jawab. Saya permisi dulu. Mbak,
Sekali lagi, apabila Mbak telantarkan dia, saya akan panggilkan polisi. Ya, janji, polisi. Janji. Polisi, Mbak. Mbak. Ada duit nggak, Mbak? Saya buat ongkos pulang, masa jalan kaki, Mbak. Ada nggak, Mbak? Iya, ada. Lah. Saya bilang polisi. Kamu berdua orang yang paling dekat dengan putrinya Pak Cokro. Iya, Bos. Jadi harus bisa membunuhnya. Itu salah kecil, Bos. 10 tahun aku di penjara. Gara-gara si tua bangka itu lapor polisi. Kamu tahu? Belum, Bos. Karena aku membobol brankas pabrik. Padahal, ya, saya mencuri uangnya hanya sedikit. Apa artinya uang sedikit untuk dia? Eh, jawab dong. Iya, Bos. Habis Bos ambilnya cuma 200 juta sih. Hah? Aduh. Iya, Bos. Sedikit, Bos. Cuma 200 juta sedikit, Bos. Iya, Bos. Pokoknya akan saya habisin putri konglomerat itu, Bos. Bagus, bagus. Saya senang mendengar itu. Aku kok jadi buta begini, gelap dunia rasanya. Eva, kamu di mana, Eva? Eva, di mana kamu? Mas Dono. Mas Dono benar-benar enggak ngelihat. Bener, ini gara-gara aku dipukul kepalaku. Aku jadi buta begini. Aku lebih baik mati. Aku jadi orang enggak berguna. Mas Dono. Aku jadi enggak. Jangan, berguna. Jangan. Mas Dono, nanti kalau Mas Dono mati saya bisa di penjara. Mas, saya akan cariin dokter buat nyembuhin Mas Dono, ya? Gak ada yang bisa menyembuhkan saya, kecuali kamu. Saya? Apa yang bisa saya lakukan? Aku mencintai kamu. Saya minta kamu juga mencintai saya. Maka peluklah aku, sayang. Pak, sorry ya ganggu. Itu ada yang nyari di bawah. Siapa? Nggak tahu. Oke, dia sih bawah. Aduh. Wah, itu tinggi. Waduh, tinggi benar. Selamat pagi, mau ketemu siapa ya? Saya polisi. Polisi? Salah, maksud saya dokter polisi. Salah. Maksud saya dokter yang memeriksa pasien sakit jiwa di kantor polisi. Kenalkan. Evi. Ya. Saya Eva. Dokter polisi. Saya dokter Indro, ahli penyakit jiwa dan hilang ingatan. Saya mendengar informasi bahwa di sini ada orang yang mengidap penyakit hilang ingatan, ya. Oh, pasti temannya Mas Dono yang kasih tahu ya? Iya,
Saya juga tahu bahwa pasiennya bernama Dono. Baik-baik ketelan lah. Di mana pasiennya? Yuk, saya anterin yuk. Iya, iya. Ayo. Ini dia pasiennya, dok. Siapa dia? Nggak ada sopan santunnya sama sekali. Masuk rumah orang, helmnya nggak dicopot. Hah? Helm palelo. Ini jidat nih, biar begini juga bawa hoki, tau gak lo? Kalau pasiennya dia, itu gampang pengobatannya. Biar saya siapkan dulu peralatannya ya. Maimunah, dia bukan dokter, dia jaga. Maimunah. Awas kamu kalau kebanyakan disentuh sama dia, kamu bisa ketularan. Maimunah, kamu sekarang coba sakit itu. Tenang, tenang. Ini ketularan kamu nanti ya. Saya periksa dulu kepalanya ya. Saya periksa kepalanya. Oh, diam. Bener nih. Diam ya, diam. Aduh, diam. Mau saya gebuk bentar. Diam. Saplet. Diam sebentar, enggak lama ya, diam ya. Ya, lihat dulu. Waduh. Ini matanya udah kayak jempol. Oh, jempol saya sendiri. Enggak apa-apa, tenang, diam ya. Diam. Saya cuma mau tahu bunyinya. Coba tengah. Diam ya, diam ah. Ini tanda-tanda. Ini waduh. Ini sudah berat. Coba saya periksa yang lain ya. Coba dia. Kamu tidak fair. Sudah tahu kalah, kenapa kamu kesini ya? Lo yang curang. Lo semua undian lo tulis nama lo sendiri kan? Rupanya lo yang sekongkol sama Basuki. Enggak bisa. Kalian yang ngomong apa sih? Ini bahasa antara dokter dengan pasiennya. Dono ini minta supaya saya menyuntiknya. Bohong. Saya enggak bilang begitu. Enggak apa-apa, biar cepat sembuh ya. Tapi enggak apa-apa kalau enggak mau disuntik. Saya punya cara lain. Coba bayi. Tuh. Pakai pukulin sih. Epi juga bisa. Kalau soal pukul-pukul, ini sudah jadi tugas kami. Biar dia jadi pita tanding. Jangan. Apa perlu saya mukul, hayo? Makanya jangan suka neko-neko lo. Jangan dong. Sudah. Kalau begitu biar saya suntik saja, kalian tolong pegangin. Penyakit Dono ini sebenarnya sangat parah dan harus selalu dijaga. Nah, kalau diizinkan, saya ingin sekali tinggal di sini untuk merawat dan mengobati dia. Enggak masalah. Yang penting Mas Dono bisa cepat sembuh. Iya, Evi juga setuju kok kalau Pak Dokter tinggal di sini. Terus bagaimana dengan Pak Cokro yang mau pulang? Diam kamu, gak usah ikut campur. Lo jangan juga ikut campur. Kok gue bilang disalahin? Nenek, bunga ini sudah aku masukkan bom. Coba kau letakkan di atas meja tamu itu. Bom, kalau begitu akan meledak pada waktunya dong. Ini bom batu, goblok. Iya, Pak pasti mati. Kalau gitu saya tuliskan dulu nama Dono supaya nanti seolah-olah ini kiriman Dono untuk Epa. Talal, kamu nggak ngajarin saya. Semuanya itu udah aku siapkan nih. Lihat nih. Iya. Coba taruh sana. Iya. Nggak usah takut. Iya. Pasti berhasil. Waduh, kembang nih.
dari Dono untuk Eva. Wah, enak aja si Bemo. Gua ganti ya tulisannya. Dari gua. Aduh, kepala gua main getok aja lo. Ini dipitrain kepala tau. Ngapain kamu di sini? Ya, mate lo lodong kali lo ya. Lo gak ngeliat gua lagi nyiapin kembang bakal si Eva. Wah, curang kamu. Ini kan bunga saya untuk Eva. Ya, lagi ngapain gua curang-curang segala. Ngaku-ngaku segala, ngapain? Ini lihat, ini kan nama aku. Kamu coret, kamu ganti namamu sendiri. Bagaimana jalannya kalau begitu? Sini kembang gue. Mau gue kasih si Eva ini. Gue beri lo. Bos, dikit kaget aja lo. Ini kira-kira beberapa menit lagi nih, bom ini akan meledak. Iya, Nek. Paling ya 5 menit lagi bom itu pasti akan meledak. Apa, bos, ya yakin bahwa bunglon, bunga itu akan jatuh ke pangkuan Eva? Tentu saja, Nek. Bom itu pasti akan meledak di dalam pangkuannya dan tugas kita akan selesai, oke? saya senang. Pasti saya nunggu bom itu pasti akan meledak. Pasti tidak akan gagal lagi, bos. Eva pasti mati. Ini kembang gua buat si Eva. Kamu bilang ini punyaku. Gua punya. Punyaku. Punya gua. Kalau usaha kita berhasil, kita happy, Nek. Jadi gemes. Bos, cuma bisa aja. Nah, bos, kita cocokkan, bos. 5, 4, 3, 2. Apaan sih itu, Mas? Entahlah. Dino kaget sama Dino. Ya. Kaget. Ya dia nanya, udah ketahuan lompat bareng. Ya. Asal kaget juga. Kamu, kalau nempel dia lagi, kamu bisa ketularan hilang ingatan kamu. Wah, tega lu, Dro. Syukur lu. Emang lo taruh mana itu bom? Di atas meja, bos. Kok meledak di situ? Jadi kita yang kena, goblok, tolol. Ma. Goblok! Aku sudah yakin. Kalau kamu berdua akan gagal. Untuk misi yang gagal ini, kalian harus menerima hukuman. Siap untuk menerima hukuman? Siap, bos. Singa, bos. Singa. Siap, bos. Siap aja, ya. Sekarang kalian saling berhadapan. Aku perintahkan kamu saling tampar. Ini sudah sediakan makanan yang lezat buat kamu, ya? Ini duduk. Aduh, kamu tahu selera saya. Asik. Makasih ya, sayang. Lauk nih, Mas. Wah. Kamu masih dalam pengawasan dokter, ya? Eva, dia ini masih belum boleh makan masakan yang seperti ini. Itu bisa menambah penyakitnya. Aduh, maaf, dok. Sesuai nggak tahu tadi. Terus, Mas Dono dikasih makan apa, dong? Sebentar. Nah, Evi, tolong ambil cabai itu, ya. Cabai. Dia mesti dikasih makan cabai untuk memulihkan atau merangsang lagi ingatannya. Ini sih bukan ngobatin, tapi mau bunuh saya. Yang mau bunuh siapa? Ayo buka mulut. Ya, enak kan? Lagi. Ayo. Lagi ya, Mas Indra ya. A.
sekarang Eva. Hmm. Ayo. Sekarang gua balas lu, Drew. Kesempatan ngerjain si Drew. Utlek. Waduh, enak banget nih. Disiapkan khusus bakal gue nih. Mubajir kalau nggak dimakan nih. Bakmi kerak telur. Banyak mendasar keturunan tukang gali sumur. Lagi ngapain kamu? Lagi ngeliat model rambut. Menurut survei, cewek-cewek sekarang paling seneng sama model rambut kayak saya ini loh. Oh ya? Masa sih? Biar botak-botak juga. Kata orang sih, saya maco. Seksi lagi. Dokter bisa aja. Kalau lagi berdua begini jangan panggil dokter dong. Panggil aja Indro. Kan jadi... Kok mau digigit sih? Sejak kapan lu jadi herder? Nggak gemes soalnya. Aduh, Eva bisa aja. Pa, saya tuh sebetulnya mau terus terang, mau ngomong. Bahwa saya... Apa? Bahwa saya mau... Apa? Aduh, dapur aku gak mau diajak kerja sama nih. Aku ke kamar kecil dulu ya. Tadi Mas Indro mau ngomong apa? Aku tuh mau ngomong sebenarnya aku itu... Kenapa lagi sih? Aku mau ngomong bahwa sebenarnya aku mules lagi. Kenapa jadi nggak bisa diajak kompromi sih? Hah? Mas Indro, emangnya ada yang nggak beres sama dapurnya Mas Indro? Kayaknya gitu deh.
ganggu kita aja ya. Saya penasaran, tadi mau ngomong apa sih? Saya cuma mau ngomong. Kenapa lagi? Bentar ya. Tunggu dulu, bro. Aku juga pengen dengerin apa omongan kamu sama Eva. Iya, ntar gue gak tahan nih, Don. Ah, sekarang aja. Aduh, Don, gue gak tahan bener, Don. Aduh, ntar basah celana gue nih. Bener-bener. Jangan sampai bumbu pecel pada keluar nih. Jangan dong. Sekarang. Pokoknya racun ini kita masukkan ke dalam minuman. Dan langsung kita kasih kepada Eva, Nek. Pasti usaha kita akan berhasil. Tapi bagaimana caranya, Bos? Dasar kamu goblok, tolol, bego. Saya sudah punya cara tersendiri. Lihat nanti hasilnya. Goblok kamu. Enggak. Aku udah sembuh kok, udah sembuh. Bener. Mas Dono tenang aja. Mas Dono kayak anak kecil. Enggak sakit, enggak. Ayo, dok. Kamu mesti disuntik ya, Don. Supaya cepat sembuh. Enggak. Aku udah sembuh. Betul, udah sembuh aku. Yang nentuin sembuh atau tidak saya, ya. Tadu. Yang mau disuntik yang mananya? Angkat dong. Tunggir. Siapin. Siapin. Satu, dua. Maaf. Aku udah sembuh. Aku udah ingat. Namaku Dono. Kamu Ipa kan? Iya, betul. Jadi benar nih Mas Dono udah sembuh. Betul. Belum, dia belum sembuh. Akan aku buktikan. Waktu itu Eva pukul kepalaku kan? Iya. Hingga aku pingsan kan? Iya. Iya, pasti. Dok, saya senang sekali ingatin Mas Dono udah kembali. Bener loh, ya? Iya. Ngapain lo pakai bau minuman segala? Masa nggak tahu sih? Kan Dudung hari ini ulang tahun. Ingin merayakan bersama biar kelihatan meriah loh. Siapa ulang tahun? Ya, memang saya hari ini ulang tahun. Iya? Selamat ulang tahun ya. Terima kasih. Makasih ya. Ayo silahkan diminum. Iya. Yang itu nggak usah tuh. Yang itu nggak usah. Dia masih hilang ingatan. Jadi dia nggak bisa merasakan rasanya ini. Nggak perlu dia. Masih sakit. Tunggu. Kalau masih nggak percaya, aku akan buktikan bahwa aku nggak sakit. Aku sembuh. Aku dulu pemain sepak bola yang handal. Dan pernah bikin gol yang indah sekali waktu lawan Korea dulu. Coba aku biar gelasnya. Nih, taruh sini. Aku mau tunjukkan bagaimana caranya mengatur strategi sepak bola. Contohnya di pemain. Pinjem. Ini contohnya pemain-pemainnya, ya. Coba gelas kamu, Pak. Aduh, dibiarin minum dong. Toh 5 gelas juga udah cukup. Atau kamu yang mau minum? Enggak. Percaya enggak? Saya dulu ujung tombak dari kesebelasan saya. Ya, ini kalau kita memainkan bola, ini bola harus selalu diumpan kemana, dan pemain selalu bergerak kemana-mana. Supaya yang memegang bola harus langsung tembak, ya. Tak! Gol! Nah, sekarang saatnya kita bersulang untuk ulang tahunnya Dudung dan kesembuhan saya. Nih, ambil satu-satu. Mari kita bersulang. Kenapa gak diminum? Kok jadi bengong sendiri gitu? Ayo dong minum. Minuman yang kalian bikin betul-betul enak. Ayo diminum. Tunggu apa lagi?
Sekarang giliran kamu. Ayo diminum. Tunggu apa lagi? Maaf, saya nggak biasa minum jus begini sih. Emangnya kenapa? Saya punya penyakit kencing manis. Emang mau nyobain? Goblok lu, lebih goblok daripada keledai. Iya bos, saya lebih goblok dari keledai bos. Emang lu keledai sih. Lu kambing. Kambing enak aja lu, kambing kedus lu. Pedus goblok. Ini minum. Diam. Pak, saya sebenarnya sangat apa? Ah, masa kamu nggak membaca gelagat saya sih? Gelagat apa? Aduh, gimana ya? Aku malu. Mana pistolnya? Mana pistolnya? Ya, ini bos. Pistol apa ini? Ini pistol Westerling bos. Ini pistol saya curi dari Mesium bos. Pistol ini sudah banyak makan korban tolong, korban. Iya korban bos. Jadi bos tidak usah membidik pistol ini. Di peluru ini akan mencari sasarannya sendiri bos. Apa kamu tidak membual? Betul bos. Nggak usah bohong kita bos. Hei, pistol apa ini? Pistol Westerling. Mungkin ada kesalahan, bos. Coba saya periksa dulu. Ini yang namanya pistol Westerling. Maaf, bos. Ini. Ampun, bos. Sompret ya, bos. Sompret. Sorry, bos. Tidak! Ini bukan yang kita cari. Betul, Pak. Bawa ke markas. Ampun, ayo. Pak. Ya, Pak. Sial, Pak. Nei. Oke, lo keren abis. Iyalah. Siapa dulu? Aku kan pengen jadi mantunya konglomerat itu. Supaya bisa dapat kamu juga, kan. Jangan lancang. Calon menantunya aku. Apa? Udah. Berantemnya nanti aja. Papa udah datang, dari tadi udah nungguin kalian. Yuk, masuk yuk. Iya. Lo. Dan. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Silakan duduk. Iya. Kalian yang bernama Indro dan Dono, kan? Ya betul ya, Pak, betul. Saya sudah dengar tentang kalian berdua. Saya setuju saja kalian menjadi suami putri saya. Tapi salah satu di antara kalian harus ada pemenangnya. Waduh, emangnya pertandingan tinju, Pak? Kamu jangan ngomong sebelum saya suruh ngomong. Ngeri. Siapa yang suruh kamu ketawa? Dia, Pak. Saya akan suruh putri saya untuk memilih siapa yang lebih cocok untuk menjadi suaminya? Sebentar, saya akan panggilkan. Kesini kamu. Apa, Pak? Evi, kamu tinggal pilih yang mana yang cocok untuk menjadi suami kamu. Evi pilih dua-duanya ya, Pak. Ya. Sebentar, Pak. Sebenarnya Evi ini siapa, Pak?
dan si Eva itu apanya Bapak, Pak? Semua orang suka keliru. Evi putri saya, Eva pembantu saya. Hanya saya anggap sebagai anak sendiri. Kalau begitu, Pak, saya mundur aja, Pak. Saya juga, Pak. Ya, saya juga. Ya. Sorry, Pak, ya. Nggak jadi, Pak. Mau kemana, sayang? Kenapa? Eva, walaupun kamu cuma seorang pembantu, aku tetap mencintai kamu, Eva. Aku hidup. Nggak bisa, saya. Orang saya lusa nanti mau menikah sama tunangan saya, kok. Waktu batalkan saja. Pilih aku. Jangan mau. Aku laki-laki sejati. Aku. Nggak bisa. Aku deh. Pilih. Nggak. Sapa, lo. Nggak bisa. Mas Indra. Mas Indra, tungguin Evi. Udah biarin aja. Jelek begitu, botak. Enak aja, Mas Indra cakep, Mas Indra. Halal bakal anak bini kita, yang penting jangan bikin orang kecil susah. Korupsi dan kolusi jangan jadi budaya, nepotisme bikin keadilan gak ada. Kopi aming ruti enak di bale-bale, bengong nahan perut lapar di bale-bale. Ngelamun jadi orang kaya di bale-bale, sarap setruk terus modar di bale-bale. Orok di kampung lahirnya di bale-bale, bayi di kota kagak kenal bale-bale. Kutu busuk paling seneng di bale-bale, labe-labe di balik jadi bale-bale. Banyak orang yang jadi semakin gile, ngumpulin harta yang banyak sampai serake. Emang orang maunya mikir perutnya aja, sadar dong mustinya kita mikirin bangsa.
Cari nafkah halal bakal anak bini kita. Yang penting jangan bikin orang kecil susah. Korupsi dan kolusi jangan jadi budaya. Nepotisme bikin keadilan gak ada.